Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mubalah amma ba'du. Pada kesempatan ini, kami akan menyambung apa yang pernah kami sampaikan di dalam surat Hud ayat 15 dan 16 tentang pentingnya senantiasa menjaga niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu bin Innama sesungguhnya al akmal perbuatan-perbuatan kita itu bin niat karena niat kita wa innama likullim ri'in nanawa maka sesungguhnya apa yang kita inginkan, yang kita dapatkan itu tergantung apa yang kita lihat. Faman kana hijratuhu ilallah war rasulihi, maka jika kita ini hijrah dari berbuat yang buruk, pindah berbuat yang baik, atau dalam konteks hadis ini sesungguhnya adalah tentang hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Maka Rasulullah mengingatkan jika hijrah kalian itu karena Allah dan Rasulnya, hijrah tuhu ilallah wa Rasul. Maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Namun, waman kana hijrah lidunya yusibuha, jadi jika hijrahnya itu karena dunia yang akan dikejar, awim yun kihu kihuha. jika hijrahnya itu karena wanita yang ingin dinikahinya, bahijrah ilama ilai. Maka hijrahnya itu ya mendapatkan apa yang dia inginkan. Oleh karenanya ini penting kita selalu menjaga niat, selalu mengingat kembali ya memotivasi pada diri kita sendiri masing-masing bukan sibuk untuk mencari apa yang diniatkan orang karena terkadang manusia ini lebih sibuk menilai orang tapi lupa menilai diri sendiri. Pada kesempatan ini kami mengajak, mari kita memulai dengan sibuk menilai apa yang pernah kita lakukan. Kita evaluasi sendiri. Muhasabah. Muhasabah linafsi. Muhasabah untuk diri kita masing-masing. Jangan sampai apa yang sudah kita kerjakan, capek-capek, seperti di dalam surat Hud ayat 15 dan 16 yang pernah kita bahas sebelumnya, Jangan sampai habito atau hangus atau batilun, sia-sia. Sudah -sia. capek-capek kita menjadi para mubalek misalnya, para guru misalnya, pimpinan organisasi atau apapun. Lalu ternyata kelak di akhirat itu zong, kata anak muda sekarang, zong, kosong, tidak ada apa-apanya. Nah, ini juga pernah digambarkan di dalam hadis Muslim yang cukup panjang, yaitu: "Datangnya orang syahid kepada Allah, lalu justru Allah mengatakan, 'Kau telah berbohong, maka seretlah dia ke neraka, wahai malaikat.' Orang yang datang dengan pahala jihad, katanya, tapi ternyata Allah justru..." dicampakkan ke dalam neraka. Begitu juga orang yang datang dengan mengunggul-unggulkan kecakapannya dalam baca Quran, menyebarkan ilmu Al-Quran, tapi ternyata juga di hadapan Allah dinyatakan pembohong karena telah memanipulasi Al-Quran seakan-akan supaya dianggap orang hebat orang yang punya kecakapan. Termasuk seperti saya hari ini membuat konten, membuat YouTube ini. Ini hanya Allah yang bisa menilai apakah niat saya tulus atau sekedar untuk konten. Ini juga menjadi tantangan atau menjadi introspeksi bagi diri saya. Begitu juga yang terakhir orang dermawan datang kepada Allah dan Allah menyatakan, "Kalian pembohong, bahwa kamu berderma hanya supaya disebut sebagai orang yang berjasa, orang yang memiliki kedermawanan. Oleh karenanya, dengan semangat untuk terus memperbaharui niat, mari kita jaga niat kita. Semoga Allah menolong kita, menjaga kita, dan terus memberikan hidayah." petunjuk, pertolongan, semoga amal kita tidak hangus dan tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishshawab. Bilaithofiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.